warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kali ini bersama saya Reni Andriani. Kali ini saya akan mengenalkan tentang tools yang ada pada Microsoft Word. Di sini saya akan mengenalkan contohnya itu satu dari menu Home. Baik, langsung saja pertama kita akan buka terlebih dahulu Microsoft Word. Kali ini saya memakai Microsoft Word 2016. Langsung saja pertama yang akan saya kenalkan dari menu Home. Terlebih dahulu tentang yang namanya font. Ini sudah ada contohnya. Jika kita ingin merubah jenis teks, maka kita blok terlebih dahulu teksnya. Lalu kita pilih ini ada bermacam-macam jenis teks. Kita akan pilih yang kita inginkan. Contohnya ini, dia sudah terubah. Terus lanjut di sebelahnya ini ada yang namanya font size. Ini untuk merubah font size-nya. Jika kita menginginkan font size lebih besar lagi, maka kita tinggal pilih sesuai yang kita inginkan, tinggal kita klik, sudah terubah. Lanjut, dan untuk menebalkan teks ini yang disebut dengan bold, kita akan memberikan contoh ini, kita blok dulu. Lalu kita klik ini, maka tulisannya akan tebal. Dan di sampingnya ini ada yang namanya italic untuk memiringkan teks. Di sebelahnya ini ada yang namanya underline untuk menggarisbawahi teks. Lanjut, ini ada yang namanya aligned. Aligned ini untuk menaruh posisi teks yang kita inginkan. Contohnya, kita blok dulu teksnya. Lalu kita klik ini untuk memposisikan teks, menaruh posisi teks berada di posisi kiri. Untuk menaruh teks berada di posisi tengah, kita tinggal pilih ini, maka dia akan di posisi tengah. Ini yang disebut juga dengan center. Untuk menaruh di posisi kanan, maka kita klik ini. Dan untuk merata kirikan posisi teks untuk kanan dan kiri, kita tinggal klik ini yang disebut juga dengan gesture. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.